Saudara, walaupun di tengah pandemi COVID-19, namun tidak mempengaruhi antusiasme warga Dusun Gunung Gemala, Kampung Sukaramai Blower untuk melaksanakan kurban. Hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan jumlah dari Idul Adha sebelumnya. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Dusun Gunung Gemala, Kampung Sukaramai dilaksanakan di halaman belakang Masjid Al-Istiqamah. Kepala Dusun Gunung Gemala, Tengku Bakri, menyampaikan tahun ini hewan kurban mengalami peningkatan jumlah, yaitu 15 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Almarhum Haji Ibrahim bin Husin, almarhum M. Yakin Muklis bin Mukti. 15 ekor sapi, 15 ekor sapi, 5 kambing. Ini semua. Ya, kemarin itu kebetulan hari raya kita hari Jumat, nggak waktu selalu singkat, maka diproses penyembelihan pada hari ini Sabtu. Ya. Dari warga kelompok korban? Nah, ada yang pribadi juga keluarga, ada 5 ekor. Yang 10 ekor dari warga, 7/7. Ya, tahun kemarin itu 12. Alhamdulillah tahun ini 15. Jadi tidak tahun pengaruh kemarin, ada peningkatan. Tidak ada pengaruh, melainkan lebih. Di Kampung Sukaramai, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada 4 lokasi masing-masing dusun di kampung tersebut. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.